Sampai Lampung jam berapa ini, Pak? Jam sekitar jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Berangkat dari sini nanti jam 1 dari Bekasi terminal. Oke lah, Ci. Pokoknya buset, di depan ada kondangan, Ci. Oke, cuy, kembali lagi bersama saya Den Parana, kembali ganteng kata bapaknya, woi. Jadi kali ini bapak mau pulang kampung lagi, guys. Ternyata cuma berapa hari? Cuman 3 harian, guys. Nggak nyampe paling 3 hari. Bapak pulang, Pak. Kenapa pulang cepet-cepet? Di rumah banyak urusan. Di rumah banyak urusan, guys. Karena di rumah bapak ngurusin kebun, cuy. Kebun sawit, alhamdulillah. Uangnya almarhum yang dulu itu dibeliin kebun semua, guys. Kebun sawit, karena sawit itu bagus ya, Pak, buat ini impes. Buahnya bisa untuk keperluan, bisa untuk disisihkan, untuk menyakim, mantap. Untuk pandai jumpo. Ntar juga kalau sawitnya udah maju, guys, ini mau dibangun lagi, cuy. Mau dibuat apa? Dan kalau sudah hasil pasti. Tapi udah di ini, udah buah sawitnya. Tahun lagi buah pasir. Buah pasir berarti kayak mana buah pasir itu? Masih kecil buahnya. Tapi udah bisa dipanen. Nah, tapi dikit masih. Masih dikit. Oke lah, cuy. Pokoknya doain semoga kebun sawitnya menambah dan penghasilannya banyak, guys. Ya, yang penting kamu di sini baik-baik, sehat-sehat, jaga diri baik-baik. Nah, siap. Biar kita bisa renovasi rumah almarhum, guys. Bapak naik Grab ya, Pak? Grab. Naik Grab dulu baru ke bis, guys. Karena aku mau nganterin enggak tahu jalan. Takutnya nyasar. Guys, Tedros, guys. Kita udah ganti selang radiator, cuy. Tinggal masang lampu biletnya, guys. Lampu biletnya masih di rumahnya Bang Gandhi. Tuh, lampunya masih ori, guys, belum kita ganti. Karena kemarin masih bingung, cuy. Ntar kita gantilah bilet, karena biletnya udah ada. Kalian request lagi apa modif-modif apa, guys. Yang penting jangan yang mahal-mahal, kita masih budget pelajar. Bapak udah siap-siap, cuy, tinggal nunggu Grabnya. Lama kali Grabnya, Pak. Berarti sampai Lampung jam berapa ini, Pak? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Oke lah, cuy. Pokoknya buset, di depan ada kondangan, cuy. Nah, ini ibu-ibu, guys. Kita mau keluar malu, cuy. Lewat sana muter. Belah ternyata udah bersih, guys, dibacokin sama bapak. Kemarin itu mau kusemprot tapi masih nunggu Mas Roy ngambil obatnya, malah udah dibacokin sama bapak, guys. Ya udah, tapi di sini nggak boleh bakar-bakar, cuy, biar kayak gitu.
tanaman ibu guys, udah besar-besar. Daun singkong sama pepaya sih. Tapi pepayanya belum buah ini cuy. Masih lama kalau pepaya mah. Cabenya tak ada guys, sudah mati cabenya. Oke lah cuy, kita lanjut nanti lagi. Oke guys, jadi bapak udah OTW berangkat. Hati-hati pak. Oh guys, jadi kita sendirian lagi. Bang Andi nggak tahu di kemana, dia lagi nginep tempat siapa gitu. Aduh guys, sedih guys, kita ditinggal bapak lagi. Tapi nggak apa-apa lah guys, kita harus belajar mandiri sendiri. Ibu juga di kampung kasihan kalau bapak lama-lama di sini, cuy. Karena di Lampung itu ibu sendirian, gak ada yang nemenin. Guys, kalian komen di bawah, setuju nggak kalau Bang Ibnu ngontennya di kampung aja, guys, sambil nemenin emak sama bapak. Karena di sini juga sama aja, guys, ngontennya nyari, sama kayak di kampung nyari. Kita di kampung mungkin kontennya petualangan, cuy, petualangan. Ekspor apa pemandangan sama ekspor wisata lah di Lampung. Kalian kalau setuju Ibnu kayak gitu konten di Lampung, komen guys, karena kalian harus dukung Ibnu walaupun Ibnu kayak manapun, pokoknya harus dukung lah. Kalian komen ntar kalau kalian setuju, kita bulan berapa kita pulang kampung bawa Redros guys, kita menjelajahi wisata di Lampung pakai Redros cuy. Bila perlu kita ntar beli motor lagi di sana yang irit cuy, kayak CB kan mantep itu buat jalan-jalan. Kalian komen di bawah yang setuju gimana kalau Ibnu ngontennya di kampung aja, nemenin ibu sama bapak guys, karena bapak sama ibu nggak ada temennya cuy, apalagi ibu kan kasihan. Yang setuju komen cuy, komen, pokoknya kalian harus komen. Kalau nggak setuju ya komen nggak setuju, kalau setuju harus komen, karena di sini sama aja guys kontennya, cuman beda circle doang. Kalau di sini kan circle-nya artis-artis kayak Kang Empi, kayak Tim Sempak, kayak Bang Paropo. Kalau di kampung kan kita sendiri. Paling temen-temen sih yang bantuin, guys. Ya kalian pokoknya yang setuju Ibnu konten di kampung, komen aja. Paling-paling di konten di kampung kita petualangan, guys. Nginep-nginep, camping lah. Camping ke sana, camping di hutan, camping di curug. Kalau memang kalian setuju, komen aja di bawah, guys. Di komen. Setuju Bang Ibnu, setuju Bang Ibnu. Kalau nggak setuju ya udah, kita tetap di sini. Oke lah, jadi kontennya cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.